meskipun mampu secara fisik dan materi. Harapannya lebih meningkat lagi apa yang jadi aktivitas yang 2019 jam 5:00 nanti akan 10 Juli tahun 2019 jam 08. Bapak perhatian ibu dan bapak semua, Selasa tanggal 3 ya, pelayanan dari baik dari pemerintah kota, dari kementerian ini bersinergi dan tentunya akan memberikan yang terbaik kepada para jemaah haji sejak keberangkatan hingga nanti kepulangan sampai di Kota Salatiga. Kita hantar, kita sebut, dan kita layani selama di ibadah di Tanah Suci. Kondisi pada saat ini cuaca atau suhu kelihatannya cukup ekstrim atau panas sekali, sehingga para calon jamaah haji harus menjaga kesehatannya, kemudian usahakan untuk tutup masker ya biar tidak terkena debu, kemudian cukup minum, jaga stamina. Mbak, tertib istirahat, manfaatkan wajib dan sunah-sunahnya haji. Kelima, ada 196 calon jamaah, terdiri dari kloter 81 sebanyak 190 dan kloter 96 sebanyak 6 jamaah.